selamanya. Betul betul betul. La 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 la. Beratnya kau. Penat aku. Nanti balik, kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan ais krim. Jom. Wah, kedai ni dah pasang radio. Pilih yang mana? Satu saja. Yelah. Mimi, Fizi. Beli ais krim ke? Ha-ha. Mimi belanja. Iya? Belanja kita orang juga? Tak cukup, Ma. Duit sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. Kurang. DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya, Kak? Awan mendung. Suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkedu. Melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Kau semangat Abang Izni. Buat orang terkejut. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya lo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu, di belakang rumah aku, bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari. Tapi hanya ada dapat kaki harimau. Katanya, harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam, saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang. Sana. Sini. Sana. Sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai Mimi bergurau. Jangan marah. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti mata yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Huh?
Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Huh? Tengok tu, nampak? Oh, kat luar dah gelap. Tata! Caka-caka, lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Lari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Ha, sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Jios. Ih, dah cepat ni. Tapi. Dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bawa asap. Alah. Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suara kau. Terus datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rus. Lalai dengan kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali, Rose akan lebih berhati-hati.
Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Ayolah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampulah. Lampu jalan pun ada. Tutuplah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Pinggan ni tak pecah. Pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri itu potong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ish, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cumi Pin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik akak. Apa tadi? Kucing! Comelnya! Apalah? Dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Rose lupa nak tutup. Rose, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Korang berdua ni, apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Upin, Ipin,
Tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kuwi tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Punya budak. Mana korang dapat kamera tu? Sesanti punya. Kita orang pinjam kejap. Oh, iya ke? Ha, dah ada. Ha, akak, tengok. Cantik kan? Ha, mestilah. Sebab akak memang cantik. Nak ke mana tu? Rumah Sesanti. Nak pulang ke kamera ni. Ha, bagus. Nanti sekejap. Jangan nak lari. Ya. Ha, nah. Tolong beli ya. Banyak ni nak dibeli. Jangan nak merungut. Ni duitnya. Ha, ada lebih? Belilah apa yang korang nak. Yeay, terima kasih akak. Yeay. Sama-sama. Buat kat sana. Jangan! Jangan tangkap saya! Kejut saya. Apa kau buat tadi? 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 Saya tengok ini. Pangkal putih, jangan kacau. Siapa kacau, akan kena tangkap dengan malu asing. Tak percaya? Tak percaya tak apa. Jadi, siapa yang junting ni? Kau ke? Hmm?
Bukan, saya tak buat ini semua. Pokok bukan tempat conteng. Dah buruk nampak. Mari aku padamkan. Dengar! Kenapa ni? Nanti makhluk asing datang. Ayuh, tak tahu pangkal putih dah terpadam. Habislah kau janji. Tidak! Jaji. Ipin, kita kena siasat siapa yang conteng pokok ni. Betul? Ha, ini tugas untuk detektif Ipin. Dahlah nak jadi detektif. Angka ni, perai. Betul. Orang nak balik. Lah, Ipin, kita lupa nak pulangkan kamera Susanti. Alah, jom lagi cepat. Nak ke mana lagi? Keluar kejap. Jalan elok-elok. Okey. Kawan-kawan bermain. Apa jom dia buat ni? Tengok ni. Mari cakap sikit. Air? Apa tu? Siapa punya kerja lah ni? Mencemar pemandangan. Kena padam ni. Tidak. Ha, bersih pun. Kawan-kawan, kalau nampak pencemaran macam ni, kita bersihkan. Alamak. Kan saya sudah cakap, jangan kacau itu tanda. Oh, sekarang Ihsan sudah hilang ditangkap makhluk asing. Kita payung. Kau dah cari dia ke rumah? Dah. Aku panggil-panggil, tak ada orang jawab. Makhluk asing. Kan saya sudah kata, kacau itu tanda akan kena tangkap. Tapi, kau tak kena pun. Saya? Iya, kau tak ingat? Saya selamat sebab menyorok dalam rumah. Oh, tidak, saya lupa. Saya tak boleh keluar rumah. Saya dalam bahaya. Betul ke apa yang Jaji cakap tu? Memang taklah. Kita tak perlu risau. Kejap lagi Ihsan mesti muncul. Ha-ha. Dia mesti tengah cari telefon dia. Kau jumpa kat sini kan? Ada permainan video saja ni. Mari tengok ni. Mana ni? Korang tahu tak pasal tanda ni?
Susanti, mari kita kasih mesin. Tepi, tepi. Kenapa tak mahu bawa tencet? Tante, dia yang buat tanda pangkat itu semua. Mail, mail. Mail, kau yang cuti pokok-pokok ni semua ya? Eh, kenapa kau ingat aku yang buat? Habis tu, cat ni semua untuk apa? Ipin, kau nampak tak Mak I bawa tong cat? Tante, dia yang buat tanda pangkat tu semua. Mail, mail. Mail, kau yang cuti pokok-pokok ni semua ya? Eh, kenapa kau ingat aku yang buat? Habis tu, cat ni semua untuk apa? Aku tengah cat bilik aku. Nak tolong? Lah. Tak nak tolong, janganlah tanya. Siapa? Bukan Mak I lah. Mana pula pergi nilai-nilai dan sebab ini? Takkan kena tangkap dengan makhluk asing juga? Hanya ada satu cara untuk kita dapatkan jawapan. Jom. Oh, korang punya yang padam. Penat atuk tanda. Menyusahkan orang je kau ni. Dah, jangan kacau. Jadi yang buat tanda kat pokok ni semua, atuk lah. Ini kalau upah tahu, mesti atuk kena marah. Kenapa pula? Sebab upah tak suka orang conteng atau merosakkan harta awam. Upah selalu kata, pokok-pokok ni semua harta awam. Ia ditanam untuk menghijaukan dan mencantikkan alam sekitar. Jadi, jangan dipotong atau diconteng-conteng. Betul-betul-betul? Tapi, atuk bukan conteng saja-saja. Semua untuk keselamatan. Pokok yang ditanda ni nak kena dikemas dan dirapi. Sebab dahan-dahannya dah terjuntai-juntai. Makan jalan. Kalau patah empat orang, katanya, jadi kenalah potong. Tanda pangkah tu macam mana? Itu kapur lah. Nanti hujan dia hilanglah sendiri. Tak payah risau. Maknanya tanda tu tak ada kena mengena dengan makhluk asing. Betul tu? Jadi mana kawan-kawan kita hilang? Mana pula hilang? Tuhan dia orang. Mana korang hilang tadi? Aku hilang? Korang yang hilang. Aku pergi buang air. Kenapa tak cakap? Tak sempat nak cakap. Aku dah tak tahan. Kau berdua pula hilang ke mana? Aku sama Meme ngelamatin kucing ini. Siapa punya? Kawan-kawan! Ada apa? Kamu ada dengar apa jadi pada Ihsan? Ihsan! Dia! Pagi tadi aku pergi klinik. Nasib baik tak apa-apa. Patutlah aku datang kau tak ada. Telefon aku hilanglah. Ada sesiapa nampak? Ada-ada. Mana kau jumpa? Aku jumpa kat pondok mainan tu. Terima kasih. Sama-sama. Nasib baik jumpa. Kau punya main tak petang ni? Orang nak main konda-kondi. Tak apalah. Tidak! Ini ada tanda putih. Makhluk asing nanti tangkap Kak Ros. Oh.
budak-budak ni hilang. Kalau tak, boleh tolong. Mana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini... Okay. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik babakyo. Asik nih. Yo, asik nih.